adalah pepino ungu ya, pepino ungu teman-teman. Ini daunnya itu kecil-kecil dan perbatangnya itu ada akarnya. Jadi nanemnya itu sangat enak ya, sangat mudah untuk penanamannya. Bisa dipetik, dipatahin, terus ditancepin ke tanah itu langsung hidup teman-teman. Untuk buah pepino ini sangat banyak banget manfaatnya biasanya untuk herbal ya. Oke. Nah, ini adalah buah pepino. Ini pohonnya segini ya, teman-teman. Tuh. Papino. Ini bunganya segini, kayak gini. Berwarna ungu. Atau juga disebut dengan Solanum muricatum untuk bahasa Latinnya. Ini adalah tumbuhan yang berasal dari Amerika Selatan. Ini masih kecil. Biasanya untuk obat herbal ya. Jadi tumbuhan ini diambil buahnya. Diambil buahnya untuk dikonsumsi. Biasanya untuk obat-obatan. Untuk rasanya ada getahnya. Dan sedikit kayak langu gitu ya. Pepino juga disebut dengan buah semak hijau ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini pohon pepino semua teman-teman. Tuh. Untuk manfaatnya bisa mengatur tekanan darah, melawan kanker ya. Jadi tumbuhan pepino ini berasal dari pegunungan Andes. Memang kayak semak-semak ya. Untuk rasa buah pepino, jadi dalamnya kayak gini. Manis, seger ya, sambil kayak timun. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di Jaya Dairy. Jangan lupa like, subscribe.